Oh, jadi buat kalian para pecinta burung, kalau misalnya kalian pengen melihara baby sun conure atau pelihara baby parrot ya, pokoknya paruh bengkok, dan juga kalian tinggal di mana ya, perumahan atau di apartemen gitu, coba pikir-pikir dulu deh, soalnya mereka tuh berisik guys. Ya kayak gini nih, jadi suara tetangga ribut gitu. Ya, kayak gitu ya. Tapi intinya cintailah burung-burung kalian. So, introduce yourself. Jadi kenalin, ini Piko, ini Ciko. Kita belum tahu ini yang mana jantan, yang mana betina. Soalnya ya jenis burung sun conure ini termasuk burung yang nggak bisa dibedakan betina atau jantannya, soalnya bentuknya tuh sama, warnanya apanya semua itu nggak ada ciri-ciri khasnya tersendiri. Tapi kalian bisa tes DNA gitu, jadi kalian bisa tes DNA, nanti biasanya diambil 3 helai dari bulu burung ini, nanti dibawa ke laboratorium gitu. Oke, hey Ciko Piko. Welcome to our house, new house, and welcome my friends. They look hungry, but mereka ini kelihatan lapar tapi nggak terlalu sih. Soalnya tadi udah dikasih kan banyak lagi, tapi nggak tahu ya, mungkin memang baby gitu ya. Dia lompat-lompat. Pasti kalau misalnya mau bunyi itu sama-sama tuh. Lihat 1, 2, 3, 4 tuh bunyi sama-sama. Intinya gitu deh, kalau misalnya kalian mau pelihara parrot, intinya paruh bengkok di rumah kalian, so kalian pikir-pikir dulu untuk tidak mengganggu warga. Nah, aku ini termasuk tinggal di perumahan, jadi sebenarnya ini mengganggu sih, cuma aku taruh di dalam rumah, soalnya kan rumahnya kedap suara gitu. Oke. Okay?